assalamualaikum, ketemu lagi. Ini bernaun di pohon cengkeh. Ya, pohon cengkeh ya, kita lihat. Bernaun di pohon cengkeh. Sudah ambil buah cengkehnya. Di pohon cengkehnya bakal ambil padili lagi di pohon cengkehnya. Saudara para petani. Dan inilah contoh di pohon cengkeh yang super. Nah, ini panili bakal buah panili super. Ini super. Kok bisa dikatakan calon super? Super. Super artinya super besar, super panjang. Dibandingkan yang lain ya. Super berkualitas. Kualitas nomor satu. Nah, panili super. Ya. Kita lihat yang sebelah sana. Ini juga adalah cengkeh belum menghasilkan, tetapi karena pohonnya. Nilai dari padili. Padili itu sendiri. Nah, di pohon cengkeh. Kesempatan. Oke. Nah, kita saksikan yang satu ini memang unik karena di samping pohon cengkehnya ini kita lihat agak sedikit belum meyakinkan untuk menghasilkan seperti apa. Tetapi yang unik di sini adalah bisa-bisanya seorang Pak Tani Sainal ini yang mengaku Pak Tani umum memanfaatkan batang cengkeh untuk dijadikan budidaya panili, dan saya lihat hasilnya luar biasa ya. Belum saja mencapai. Ini bukan namanya tumpang sari ya. Lumpang hidup. Bukan tumpang sari. Jadi lumpang hidup. Jadi apa namanya? Kalau mau memanfaatkan pohon cengkeh ini. Ya, numpang gantung lah. Numpang gantung. Nah, numpang gantung di pohon cengkeh. Dan numpang menghasilkan. Dan panili membutuhkan tempat bergantung. Bergantung dalam.